pada dasarnya presentasi itu akarnya dari praktek public speaking. Public speaking itu luas. Anda sambutan di depan kawan-kawan, di depan tim, di depan tim, itu adalah praktek public speaking. Kalau pagi hari yang mengawali hari dengan buru-buru marah, evaluasi soal yang mana? Mereka harus bentuk apa ya, semacam GBT, growing system. Belum tentu sudah dimulai. Nah, coba strategi pesannya diubah menjadi Anda apresiasi pencapaian yang pernah dilakukan beberapa waktu sebelumnya dan itu luar biasa. Lalu Anda bertanya, kenapa kok sebulan ini performanya turun? Ada masalah? Jadi saatnya dari situ kita selesaikan masalah. Tentang bedanya.